Akhirnya 1 September 2024 sudah tiba bersamaan dengan hari Ahad hari ini. Menjadi hari yang cukup penting. Kita akan menyaksikan perang percaturan kuasa yang paling dahsyat di dunia. Akan ada peristiwa-peristiwa besar dan peristiwa-peristiwa penting yang akan mempengaruhi game real politik Malaysia pada PRU16. Untuk bulan September kali ini, 34 juta rakyat Malaysia sedang tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti tentang skandal jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram dan skandal jenayah rompakan projek melibatkan anak-anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana SPRM telah mengumumkan secara terbuka bulan ini adalah bulan terakhir untuk anak-anak Tun Dr. Mahathir diberikan tempoh masa mengisytiharkan semua harta-harta mereka di dalam negara dan seluruh dunia. Adakah bulan September ini kita akan menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Agong akan berjaya mencabar kekebalan undang-undang anak-anak Tun Dr. Mahathir yang berpuluh-puluh tahun berjaya menjadi billionaire dalam percaturan kuasa negara? Sememangnya ketakutan terbesar Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah anak-anak beliau ditangkap dan disiasat serta didakwa dalam mahkamah oleh SPRM dalam skandal jenayah rasuah, skandal jenayah pengubahan wang haram, skandal jenayah menyembunyikan harta-harta haram di seluruh dunia. Adakah Trump card yang cukup powerful ini akan digunakan oleh PMX, oleh Kerajaan Agong untuk menghalang kemarahan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk terus menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan PMX pada PRU16? Sememangnya status quo politik semasa menunjukkan sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, anak-anak Tun Dr. Mahathir tidak selamat sehingga menjadi suspek penjenayah utama dan wanted oleh SPRM. Bulan September adalah bulan terakhir yang masih berbaki beberapa hari sahaja lagi untuk anak-anak Tun Dr. Mahathir mengisytiharkan harta segera di hadapan Kerajaan Malaysia. Jika anak-anak Tun Dr. Mahathir berjaya mengisytiharkan semua harta, besar kemungkinan anak-anak Tun Dr. Mahathir selamat daripada pendakwaan Mahkamah Malaysia. Tetapi jika bulan September ini anak-anak Tun Dr. Mahathir masih tidak berani untuk mengisytiharkan harta yang mereka simpan di dalam negara dan di luar negara, maka secara prospek amat-amat bahaya anak-anak Tun Dr. Mahathir pada bulan September ini untuk tahun 2024. Berisiko untuk ditangkap, didakwa dalam mahkamah, berisiko untuk disumbat dalam penjara rakyat kerana skandal jenayah rasuah, skandal jenayah pengubahan wang haram, skandal menyembunyikan harta-harta haram di seluruh dunia. Apakah pilihan yang ada kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Pilihan yang ada kepada Tun adalah meminta anak-anaknya untuk mengisytiharkan semua harta yang ada. Lebih satu tahun, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Agong, Kerajaan Madani dan institusi SPRM memberi peluang untuk anak-anak Tun mengisytiharkan harta. Sebelum ini alasan mereka tak cukup masa. Ini lebih satu tahun dengar-dengar anak Tun Dr. Mahathir masih tidak mengisytiharkan harta.
Maka Ketua Pesuruhjaya SPRM telah memberi amaran terakhir kepada anak-anak Tun Dr. Mahathir bahawa jika hujung bulan September ini tidak ada pengisytiharan harta juga, maka tindakan undang-undang yang tegas akan diambil ke atas anak-anak Tun Dr. Mahathir. Adakah Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya sudah bersedia untuk menghadapi apa sahaja risiko dalam percaturan kuasa ini? Adakah Tun Dr. Mahathir boleh bertahan untuk menyaksikan anak-anaknya, khususnya Mirjan dan Mokjani, yang wanted oleh SPRM untuk ditangkap, didakwa dalam Mahkamah Malaysia bulan ini? Adakah anak-anak Tun Dr. Mahathir akan senasib seperti Tan Sri Mahidin Yassin, Tun Chocolate dan isterinya serta anak-anak Tun Chocolate yang kini terperangkap dalam percaturan kuasa negara dengan pendakwaan-pendakwaan mahkamah melibatkan kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah merompak duit rakyat, jenayah menyembunyikan harta di bank-bank offshore luar negara. Sememangnya bulan September ini adalah bulan yang sangat-sangat panas untuk percaturan kuasa kita. Get ready rakyat Malaysia, kita ada game yang sangat panas. Paling seram dan mengerikan adalah mampukah Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya berhadapan dengan pendakwaan jenayah berprofil tinggi jika mereka gagal mengisytiharkan harta di hadapan SPRM. Selama ini anak-anak Tun Dr. Mahathir cukup dilindungi dan cukup kebal dalam negara Malaysia berpuluh-puluh tahun dari era pemerintahan Pak Lah, era pemerintahan Banduan Najib Razak, era pemerintahan Tun Dr. Mahathir buat kali kedua, era pemerintahan Tan Sri Mahidin Yassin, era pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anak-anak Tun Dr. Mahathir selamat. Tetapi malang tak berbau, di era pemerintahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, kelihatan negarawan ulung baru Malaysia itu Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin berani mengisytiharkan perang kepada Tun Dr. Mahathir, kerana sememangnya beliau tahu jika Datuk Seri Anwar tidak menggunakan Trump Card ini untuk melawan Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya, silap-silap esok lusa pada PRU16 Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya tidak akan duduk diam sebagai keluarga elit pencatur kuasa yang very powerful dalam Malaysia untuk menumbangkan dan menggulingkan Datuk Seri Anwar pada PRU16 akan datang. Maka untuk memastikan Datuk Seri Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri buat penggal kedua selepas PRU16, kelihatan Datuk Seri Anwar akan tekan butang pada bulan September ini untuk terus memberi tekanan politik kepada Tun Dr. Mahathir bagi menangkap dan mendakwa anak-anak Tun yang selama ini terpalit dengan skandal jenayah rompakan projek, skandal jenayah rasuah, skandal jenayah money laundering, skandal jenayah menyembunyikan harta di bank-bank luar negara dan banyak lagi skandal yang bakal dibongkarkan oleh Anwar Ibrahim bulan ini bersama kerajaan agung. Paling sadis, bulan September ini juga adalah penentuan adakah Tun Dr. Mahathir sudah bersedia untuk bertahan dengan semua
bala malapetaka dan kiamat politik ini. Jika Tun Dr. Mahathir boleh berhadapan dengan tekanan-tekanan politik baru ini, bermula bulan September, ia boleh menjadi cabaran yang cukup besar untuk game real politik di era Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar. Jika Tun Dr. Mahathir bersedia dan bertahan secara fizikal, secara mental, untuk menghadapi peperangan besar bulan September ini, saya kira ini akan menjadi peperangan yang cukup sengit antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar di era Kerajaan Madani ini. So, adakah Tun akan bertahan bersama anak-anaknya di dalam negara Malaysia atau mereka mahu lari keluar negara untuk selamatkan diri? Adakah anak-anak Tun Dr. Mahathir akan selamat daripada penjara Kajang, penjara Sungai Buloh? Adakah harta-harta Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya akan dirampas dan disita kerana skandal jenayah rompakan terbesar ini yang disembunyikan berpuluh-puluh tahun? Pilihan terakhir di tangan Tun Dr. Mahathir adalah beliau akan berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan memastikan Kerajaan Anwar tumbang di Putrajaya. Pilihan di tangan Tun Dr. Mahathir adalah melawan dan terus melawan. Anak muridnya yang sangat hebat berkuasa di Putrajaya iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, bulan September ini adalah ujian terbesar kepada Tun Dr. Mahathir dan kita akan menyaksikan adakah PMX dan Kerajaan Agong akan terus menunjukkan taring kekuasaan mereka untuk menangkap anak-anak Tun Dr. Mahathir yang selama ini sangat kebal dalam Malaysia. Adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Agong benar-benar bersedia untuk menang lagi dalam percaturan kuasa negara dalam memastikan anak-anak Tun Dr. Mahathir check-in penjara rakyat? Jika perkara ini berjaya dilakukan, ia akan meningkatkan populariti Anwar Ibrahim dan populariti Kerajaan Agong. Dan sekaligus secara persepsi politik, Anwar Ibrahim boleh menang PRU-16. Jika benar beliau mempunyai political will menangkap anak-anak Tun bulan ini. Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar akan menang besar PRU-16. Jika Anwar berjaya sumbat anak-anak Tun ke dalam penjara Kajang atau penjara Sungai Buloh. Apa backup plan yang ada dalam keluarga Tun Dr. Mahathir ini yang sangat-sangat berkuasa? Sama-sama kita nantikan backup plan terakhir Tun Dr. Mahathir jika benar anak-anak beliau bakal ditangkap dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia bulan September ini. Selain itu,
Baru-baru ini PMX telah membangkitkan isu Pulau Batu Putih. Kata PMX, skandal Pulau Batu Putih itu adalah pengkhianatan terbesar kepada negara dan ini adalah sindiran yang cukup pedas dilontarkan oleh PMX kepada tok gurunya iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia memberi hint cuai kendali isu Pulau Batu Putih pengkhianatan kepada negara Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kecuaian dalam mengendalikan isu Batu Putih adalah satu bentuk pengkhianatan kepada negara. Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu berkata, biarpun kerajaan menerima keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, tiada negara di dunia yang ingin melepaskan mana-mana kawasan dengan mudah malah sanggup berperang untuk mempertahankan sebuah wilayah kecil. Sebab itu, Kerajaan Madani setuju adakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk putuskan apa yang sebenarnya berlaku. Mengapa negara ini, negara hebat Malaysia tercinta ini, izinkan pengkhianatan begitu rupa sehingga terlepas dengan mudah tanpa gunakan jalur hukum pertahankan hak kita? Kalau benar orang fikir ini perkara kecil dan enteng, ada masalah pada sikap dia sebagai seorang anak Malaysia kerana ini tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Kata Perdana Menteri ke-10 dalam Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2024 pada hari Jumaat lalu. Ini juga adalah masalah besar legasi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ini adalah isu yang sangat-sangat menghantui dan sangat ditakuti oleh Tun dalam percaturan kuasa dunia. Apabila PMX membangkitkan isu Pulau Batu Putih ini adalah satu pengkhianatan, ini bermaksud ada dapatan baru dalam Suruhanjaya Siasatan Diraja Pulau Batu Putih yang bakal dibentangkan dalam persidangan parlimen. Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Osman mengesahkan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bersama Suruhanjaya Diraja yang telah diluluskan oleh Baginda memberi lampu hijau untuk laporan rasmi skandal Pulau Batu Putih melibatkan Tun Dr. Mahathir dibentangkan di Parlimen Malaysia. Jemaah Menteri Kerajaan Madani memuktamadkan laporan RCI bagi mengkaji kedaulatan negara di Pulau Batu Putih akan dibentangkan oleh pengerusi Suruhanjaya Diraja berkenaan iaitu Tun Muhammad Raus Sharif yang juga bekas Ketua Hakim Negara di Parlimen. Jemaah Menteri Kerajaan PMX Kerajaan Agung amat prihatin terhadap isu kedaulatan negara dan membuat keputusan supaya laporan Suruhanjaya ini dibentangkan di Dewan Rakyat, di Dewan Negara dan syor-syor yang dikemukakan dibahaskan di Parlimen. Pasukan Peguam Tun Dr. Mahathir turut meminta agar RCI, skandal Pulau Batu Putih itu dibentangkan di Parlimen agar rakyat tahu. Akhirnya, Agung ke-17 dan PMX bersama Jemaah Menteri membuat kejutan yang cukup dahsyat. Mereka bersetuju untuk menyahut cabaran Tun Dr. Mahathir untuk bentangkan
dapatan-dapatan RCI Pulau Batu Putih yang ada unsur-unsur pengkhianatan kepada kedaulatan negara. Adakah ini tanda-tanda kehancuran legasi politik Tun? Adakah RCI Pulau Batu Putih ini akan menyebabkan Tun meringkuk dalam penjara atau ditangkap dan didakwa dalam mahkamah bermula bulan September ini? Sememangnya isu Pulau Batu Putih ini bukan isu politik, ia tentang isu kedaulatan negara. Sebelum ini, usaha Tun Dr. Mahathir untuk menutup skandal jenayah Pulau Batu Putih ini gagal apabila semakan kehakiman yang difailkan oleh Tun Dr. Mahathir seperti yang saya jangkakan ditolak oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur beberapa bulan lalu. Tun Dr. Mahathir gagal memecat pengerusi Suruhanjaya Diraja Pulau Batu Putih yang dilantik oleh Agong ke-17 iaitu Tun Muhammad Rauf Sharif. Tun Dr. Mahathir gagal membatalkan semua proceeding siasatan Suruhanjaya Diraja. Maka adakah ini juga akan menjadi halangan terbesar kepada Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga selepas PRU16? Adakah skandal jenayah Pulau Batu Putih ini akan menjadi bom jangka yang bakal meletup digunakan sebagai trump card oleh PMX dan Kerajaan Agung untuk sumbat Tun ke dalam penjara rakyat? Kejutan-kejutan politik ini kita akan tahu sepanjang bulan September. Akhir sekali, saya suka untuk menarik perhatian rakyat Malaysia kerana ini adalah bulan kemerdekaan. Kita baru saja selesai menyambut Hari Kemerdekaan Tanah Melayu 31 Ogos, Hari Kebangsaan Negara Persekutuan Malaysia. Kita baru sahaja selesai menyaksikan sambutan Hari Kemerdekaan Sabah buat kali pertama di era Kerajaan HGG di Kota Kinabalu, Sabah. Baru-baru ini, Istana dan Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengumumkan seorang banduan dapat pengampunan diraja. Ya, seorang banduan dapat pengampunan diraja sempena Hari Kemerdekaan. Siapakah yang dapat pengampunan diraja ini? Adakah banduan Najib Razak atau banduan lain? Seperti maklumat-maklumat sulit yang saya bocorkan, bukan banduan Najib yang dapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong. Hakikatnya, seorang lelaki berusia 52 tahun dibebaskan lebih awal selepas mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, iaitu Agong ke-16. Timbalan Pengarah Penjara Seremban Muhammad Naim Amir berkata pengampunan berkenaan diputuskan pada Disember tahun lalu dan dilaksanakan sempena Hari Kemerdekaan ke-67 di Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Mantin di Seremban. Prospek ini dijatuhi hukuman atas pelbagai kesalahan dengan 16 waran kesalahan yang dicatatkan dan tempoh hukuman keseluruhannya adalah 16 tahun 2 bulan dan 21 hari. Bapa kepada 3 anak itu diberi pembebasan 2 bulan lebih awal daripada tempoh hukuman sebenar setelah menjalani hukuman selama 10 tahun di penjara Bentong dan penjara Sungai Bulu sebelum dipindahkan ke PRP Mantin. Orang itu adalah banduan biasa, bukan banduan VIP. Dan orang itu bukan banduan Najib Razak. So, ini membuktikan
Untuk sambutan hari kemerdekaan ini, banduan Najib masih meringkuk dalam penjara kajam. Dari segi perspektif undang-undang dan perspektif perlembagaan, kenapa banduan lain boleh dapat pengampunan penuh, banduan Najib hanya dapat pengampunan diskaun 50%, itu pun dicabar untuk ditarik balik dalam mahkamah. Kerana Agung ke-16 dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu dikambing hitamkan dalam kes banduan Najib Razak ini. Secara logik undang-undang dan logik politik, jika Agung dan PMX bebaskan banduan Najib, 34 juta rakyat akan marah kepada Agung, kepada Anwar Ibrahim. Sekaligus, Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar Ibrahim boleh hancur tumbang sekelip mata sebelum PRU16 atau selepas PRU16 jika memberi pengampunan penuh kepada banduan Najib. So sekarang sedang hangat diperdebatkan dalam parti UMNO, mereka mahu mohon pengampunan kedua untuk membebaskan banduan Najib dari penjara kajang. Zahid mahukan pengampunan penuh kepada banduan Najib. Datuk Seri Ismail Sabri juga mahu pengampunan penuh untuk banduan Najib. Perikatan Nasional juga yang jadi pembangkang mahu pengampunan penuh untuk banduan Najib. Tetapi sekarang Agung ke-16, Agung ke-17 dan Anwar Ibrahim tidak mahu beri pengampunan penuh. Mahkamah Malaysia juga telah menolak untuk banduan Najib menjadi banduan tahanan rumah. Kenapa banduan Najib susah keluar dari penjara? Saya ingin terus terang, dalam game pengampunan diraja ke atas banduan Najib, kantoi apabila Zahid dan UMNO ini cuba untuk mengkambing hitamkan Agung dan mengkambing hitamkan Anwar untuk game politik mereka. So sejujurnya amat susah untuk banduan Najib dibebaskan dari penjara kajang. Kes jenayah rompakan 1MDB dan SRC banduan Najib sangat banyak. Bukti sangat banyak. Kes 1MDB di Mahkamah Luar Negara sudah habis dibicarakan dan kroni-kroni banduan Najib sudah kalah di Mahkamah Luar Negara. Jolo juga sudah mengaku bersalah di Mahkamah Amerika Syarikat dalam prosiding Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ. Kes ini menjadi kemaluan terbesar kepada negara Malaysia sehingga tahun 2024 kerana ia adalah skandal kleptokrat, skandal rompakan yang memburukkan nama dan imej Malaysia di persada antarabangsa. So Agung dan PMX, khususnya Anwar Ibrahim, mereka cukup bijak dalam percaturan kuasa ini. Mereka tidak mahu dikambing hitamkan oleh banduan Najib, oleh Zahid, oleh UMNO. Hanya semata-mata untuk bagi pengampunan penuh kepada banduan perompak tersebut. Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar sedang berhadapan dengan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir sudah turun di Putrajaya, bermaksud Tun Dr. Mahathir get ready bersama anak-anaknya untuk menumbangkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Jika banduan Najib diberikan pengampunan diraja buat kali kedua, adalah sangat-sangat berisiko. Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar boleh tumbang sekelip mata di Putrajaya kerana rakyat akan kembali menyokong Tun, akan kembali gulingkan Kerajaan UMNO di Putrajaya. So ini adalah gambaran game untuk bulan September. Kita ada satu game lagi bulan ini, yang tu kita simpan. Nanti saya akan bocorkan rahsia game bulan ini
pada minggu hadapan. Good luck kepada Tun Dr. Mahathir dan anak-anaknya yang terpalit dengan skandal jenayah rasuah, skandal jenayah pengubahan wang haram, skandal Pulau Batu Putih. Bukan mudah untuk Tun melawan kerajaan agung, kerajaan Anwar yang sangat-sangat berkuasa di Putrajaya. Siapakah yang akan membantu Tun Dr. Mahathir untuk buat comeback semula dalam percaturan kuasa negara? Adakah ini pengakhiran kepada legasi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad seperti mana legasi politik banduan Najib berakhir dalam penjara Kajang? Sama-sama kita nantikan kejutan daripada Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar dalam percaturan kuasa yang cukup-cukup hot and spicy ini di Putrajaya. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Sekian, terima kasih.